teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi aku di sini, Mia ya. Dadak masak ini hari ini sudah selesai imleknya. Nenek mau masak lobakku, namanya lobakku. Kalau bahasa Cinanya itu makanan hari imlek ya. Ini lobaknya diparut terus dimasak dulu kalau nenek seperti ini. Terus nanti bumbunya ini ada jamur ya, diiris kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Ada jamur, ada juga konggici ya. Terus ada juga ini babi. Aku nggak makan ini makanan ini. Aku juga nggak begitu ya. Ini juga babi. Ini juga babi. Ini jamur. Ini konggici ya. Nanti dimasak dulu. Nanti dicampur tepungnya ya. Nanti kalau sudah dicampur, aku cuplik bikin cuplikan ya, karena nanti ngaduknya sama nenek juga ya. Ini selesai imlek ya teman-teman, dan juga ini tepungnya ya, tepungnya ini tepung rice flour, ini halal ya, halal juga ya, ini halal, ini tepungnya halal ya. Ini ya teman-teman ya, ini dimasak dulu loh pakonya kalau nenek seperti ini ya. Ini kayaknya sudah masuk angin, kecapean ya. Ya sebelum imlek namanya kita ya, kalau jaga dorong orang tua kan ya, dorong kursi roda, belanjaan banyak, jadi beratnya itu double ya teman-teman gitu. Mungkin aku capean juga, masuk angin ya. Dan nanti ikutin kelanjutannya ya, aku bikin cuplikan aja ya teman-teman. Sudah dicampur ya, tadi tepungnya sama bumbunya, ini tepungnya satu bungkus ya, sudah dicampur, dikasih air garam itu ya teman-teman. Nah, kita taruh di sini ya. Kita taruh di tempatnya sini, nanti di steam 45 menit ya. Naruh ininya ya. Maaf suara TV ya, berisik ya. Suara TV berisik banget. Maaf ya berisik ya suara TV. Terus ini ditaruh di atasnya ya. Bumbunya tadi. Oh,
Nanti di steam 45 menit. Oke, ikutin kelanjutannya ya. Teman-teman, ronde pertama ngetimnya di 45 menit ya. 45 ronde pertama. Kita tutup ya. Ini airnya sudah mendidih baru kita masukkan. Tutup ya. Tunggu 45 menit ya. Di panci kedua ya. Tadi belum matang yang pertama steamnya. Ini yang kedua, panci kedua biar enggak kelamaan, jadi kompor dua nyala semua. Oke, teman-teman ikutin. Nanti kalau sudah matang kita tutup ya. Karena tadi udah mendidih ya, takut nanti kalau aku mau masukinnya kena air panas. Tadi udah mendidih, kita masukin. Oke, ikutin kelanjutannya. Oke, teman-teman, udah 45 menit ya. Aku angkat, ganti yang ketiga itu belum ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lobakku, lobak putih ya. Tapi ini semua babi. Aku nggak makan. Aku suruh nyisain aja buat aku, tapi aku nggak mau lah. Nggak begitu suka sih lobak. Oke, aku angkat dulu ya teman-teman. Ini sudah matang 45 menit ya. Angkat ini hasilnya. Tunggu dingin dulu ya. Itu biasanya kalau mau makan itu diiris-iris gitu, dipotong-potong terus digoreng ya teman-teman. Oke, tunggu yang selanjutnya terakhir ya. Itu tadi masih merebus airnya karena aku tambahin air ya biar mendidih dulu. Teman-teman, ini selanjutnya yang terakhir ya. Sudah mendidih. Airnya kita tutup 45 menit ya. Oke. Sudah jadi 45 menit ya. Aku angkat dulu nih. Ini lobakku.